Diguyur hujan deras, sejumlah rumah warga terendam banjir. Terkait hal ini, Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah langsung turun ke lokasi Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, dan memberikan bantuan berupa sembako. Inilah lokasi di mana rumah warga terendam air yang diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir ini, hingga membuat rumah warga di Sungai Gelam terendam banjir. Pada peninjauan ini, Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah langsung meninjau warganya yang menjadi korban terendam banjir akibat tingginya curah hujan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah juga menyempatkan diri berbincang dengan warga dan mendengar keluhan warga. Dalam kesempatan itu, Bahyuni juga memberikan bantuan sembako di mana ada ratusan rumah warga yang terdampak terendam banjir akibat curah hujan tinggi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.